Orang kenal aku dengan nama Nur. Kisah ini berlaku semasa aku masih berusia 19 tahun. Aku bekerja sebagai penghantar pizza di salah satu cawangan pizza Abemak Kok Lanas. Biasanya, aku akan bekerja dari shift pagi hingga ke lewat petang. Akan tetapi, baru-baru ini, terdapat seorang pekerja dari shift malam jatuh sakit dan bos terpaksa memilih aku untuk menjadi pengganti sebagai penghantar pizza pada waktu malam. Pada masa itu, aku tidak bersetuju kerana bimbangkan keselamatan diri sendiri. Bos memberitahu aku sekiranya aku tidak bersetuju, maka aku akan diberhentikan serta-merta. Oleh itu, aku bersetuju kerana aku tiada pilihan lain. Bulan pertama shift malam, aku bekerja tanpa sebarang masalah. Customer yang aku jumpa semuanya okey. Tidak sehingga aku perlu menghantar pizza ke salah satu buah rumah yang jauh dari kawasan. Aku melalui satu jalan yang gelap dan sangat sunyi. Dalam 30 minit aku memandu, aku sampai ke destinasi. Rumah customer itu kelihatan seperti rumah lama dan terbiar. Kerana selepas menekan loceng, di situ kelihatan sangat sunyi. Aku menekan loceng sekali lagi dan masih tiada jawapan. Sekiranya penghantaran ini tidak berjaya, aku harus berdepan dengan bos. Tetapi aku bersyukur terdapat seorang lelaki yang membuka pintu itu. Lelaki itu kelihatan seperti berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Dia kelihatan tinggi, berbadan salsa dan berkepala botak. Aku memberitahu dia pizza yang dipesan sudah sampai. Dia hanya berdiri dengan memandang aku. Aku bertanya kepada dia sekiranya dia okey atau tidak. Dia meminta maaf kerana dia sedikit penat dan aku membalas dengan memberi senyuman, tanda setuju. Dia menghulurkan duit dan aku menghulurkan pizza kepada dia. Sementara aku mengambil baki duit di dalam poket, dia tiba-tiba bertanya, "Boleh saya tahu nama awak? Awak single ke atau dah berpunya?" Aku rasa tidak selesa dengan soalan itu dan terus aku jawab. Dia kelihatan sedikit kecewa dengan jawapan itu dan terus merenung aku. Aku cakap selamat malam dan terus berada dari situ. Semasa aku sedang menaiki kereta, aku terperasan yang dia sedang asyik memerhatikan aku di tepi rumah. Keadaan ini seolah-olah dia tidak berpuas hati dengan sesuatu. Aku memberitahu bos yang aku tidak rasa selamat dengan kejadian itu. Tetapi bos menghiraukan permintaan aku untuk tukar shift kerana dia menganggap aku sengaja membuat cerita untuk mengambil simpati. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat order daripada lelaki yang sama. Pada pukul 11 malam, aku bergegas pergi ke tempat dia. Dan belum sempat aku menekan loceng, pintu itu terus dibuka terlebih dahulu oleh lelaki tersebut. Dia meminta maaf kepada aku sekiranya dia mengejutkan aku. Dia cakap dia tahu yang aku akan datang, jadi tidak perlulah untuk menekan loceng. Aku melihat dan sangat terkejut kerana kali ini dia kelihatan memakai sut hitam. Lelaki itu bertanyakan aku mengenai sut hitam dia, sama ada aku suka atau tidak pakaian itu. Dan aku jawab, ya. Tanpa segan silu, dia bertanya, "Sudikah awak keluar dating dengan saya?" Sekali lagi aku menjawab. Dengan tiba-tiba dia ketawa sinis. Dia mendekati aku dan berbisik, "Aku rasa kau tipu aku. Apa kata kau ikut je aku keluar? Aku akan layan kau. Baik punya." Dia mula memegang tangan aku. Keadaan itu membuatkan aku hampir menangis. Dengan tiba-tiba,